何？お前はもう死んでいる。Halo Sobat Lem, welcome back to my channel, bareng gue FB. Jadi kali ini gue bakal bakal ngebahas tentang lab. Jadi ya ada tiga bangunan baru ya pada update patch kali ini, second wave part 3. Karena gue nunggu theme island gue level 10 hingga medium tech lab 2 nya ini muncul, makanya gue baru bikin nih videonya. Jadi sebelum gue masuk, gue bakal nge-craft dulu ini sedikit-sedikit ya. Mencari failed moment sih ini sebenarnya. Jadi gue lagi spam stok gue yang udah ada dan mau pecah ya barang-barangnya. Nah, di sini tuh ada tiga jenis bangunan ya. Jadi ada tiga jenis bangunan. Bangunannya itu ada light tap, ada medium tap. Ini light tap ya, light tap. Ini ada medium tap. Lalu ada lab life. Nah, di sini tuh kenapa ada angkanya? Ada lab life 1, lab life 2, lab life light tap 1, med tap 1, med tap 2 gitu ya. Ini dikarenakan ada di fitur theme island itu tuh munculnya itu beda-beda mereka. Misal contohnya lab 1 itu muncul saat theme island kalian tuh rank 3. Lalu saat rank 4 kalian bakal memiliki lab 1. Lalu saat rank 5 kalian mendapatkan medium tech lab 1. Nah, selanjutnya muncul lagi di rank 8, 9 dan 10. Ini kemungkinan nanti mungkin ada sampai 3 ya. Mungkin ada sampai lab 3, like tech lab 3, med tech lab 3. Ini kemungkinan ada nantinya. Tapi ini saat ini udah mentok ya, udah mentok di level 10 untuk theme island-nya. Kita masuk ke bangunannya. Ini bangunannya adalah seperti ini. Ini gua udah bangun dan di sini gua bakal ngasih ini ya, triks buat bangunnya biar kalian hemat petak domain kalian. Nah, contohnya kita bakal nyalain loopsnya di sini. Ini adalah light tap lab 1 dan ini light tap lab 2. Lalu ini medium tech lab 1 dan ini medium tech lab 1 juga. Lalu ini adalah lab live 2. Nah, kenapa gue bikin kayak gini? Gue bakal jelasin sekaligus ini ya, sekaligus menunjukkan kalian bahwa fungsinya ini bakal seperti ini. Nah, untuk like tab lab 1 ini kita bahas langsung apa aja sih fungsinya. Di like tab lab 1 ini ada like tab lab 1 dan like tab lab 2 ini ada beberapa poin di sini. Ada beberapa poin buff. Contohnya adalah plant gathering, farming, handicraft, furniture crafting, attack research. Wow, attack research. Dan akurasi research. Nah, di sini berapa biayanya untuk like tab lab 2 ya? Ini like tab lab 2 biayanya ada 5.000 per request. Jadi per request kalian tuh bakal 5.000. Lalu lanjut ke medium tech lab. Medium tech lab ini buffnya ada apa aja? Ada disassembling research. Disassembling research ini gunanya kalau kalian lagi ini ya, lagi ngambil barang di warp, ada kayak crater atau kawah warp, itu bekas-bekas warp itu kayak mobil apa, nah itu tuh biar lebih cepet saat kalian ngambilnya. Lalu ada mining, lalu ada mining ini nambang ya, lalu ada weapon crafting, ada metal processing, lalu ada construction. Construction yang gua pakai di video gue sebelumnya saat bangun rumah,
Lalu ada defense penetration. Oh, ini ada penetrasi ke defense. Lalu ada critical hit. Wow, di medium tackle ini ternyata bisa buat glue juga. Lalu masuk ke left ya. Left ini buffnya ada apa aja di sini? Ada butchering. Oh, ini butchering buat jagal ya. Ada tailoring, ada sea wing, ada cooking. Lalu ada Eva. Wow. Ada Eva ya di sini ternyata. Ada energy research, ini buat penambahan energi sepertinya. Lalu ada steel. Steel research ini maksudnya kalau di saat kalian lagi gather itu tuh nggak akan kelihatan ya, nggak akan kelihatan sama si dinonya, jadi kalian nggak akan ke detect dino, jadi nggak akan diserang secara tiba-tiba. Nah sekarang gue bakal ini praktek ini, ada beberapa poin pada untuk kalian ya, untuk kalian dalam membangun light tap, medium tap ataupun light left. Yang pertama adalah usahakan kalian membangun yang level 2 sekaligus. Kenapa level 2 sekaligus? Gua bakal praktekkan sini kenapa level 2 sekaligus. Pertama, light tap versi 2 atau level 2 itu bisa kalian geser. Jadi kalian bisa ngecek light tap level 1 dan light tap level 2. Ini dalam satu bangunan. Sedangkan jika kalian hanya bangun yang light tap level 1, kalian itu tidak bisa geser ya. Ini kalian tidak bisa geser nih. Jadi tidak bisa mengecek untuk light tap level 2 karena ya mungkin karena emang sistematikanya kalau ke bawah itu bisa ke kalau dari atas itu bisa ke bawah, kalau dari bawah itu nggak bisa ke atas. Nah. Lalu sekarang kita bakal masuk ke poin 2 ya. Bisa nggak sih kalian menjalankan dua buffs sekaligus ya? Kita bakal praktekkan di sini, gua bakal naikin akurasi. Bisa nggak ya? Ini ada dua bangunan sama ya, light tech lab 1 dan light tech lab 2. Kita bakal buktiin di sini. Kita ntar kita usir dulu si gajah. Nah, kita bakal praktekin di sini light tech lab 1 dan light tech 2 ya. Kita bakal coba di sini. Sistemnya adalah kita bakal coba di attack ya, attack research kita run. Ini kita udah run ya, udah run, buffnya udah run, udah running nih, kita bisa lihat sendiri. Lalu kita bakal cek nih light tap lab 2. Ini fungsi ini sama ya produknya, cuma beda level. Kita coba cek. Di sini kita bakal coba akurasi ya, karena kita coba bakal bedain apakah bisa. Kita coba the attack research level 1 effect will be cancel. Oh, dia bakal cancel ternyata. Jadi attack dari reset level 1 tadi, medium attack level 1 tadi bakal nge-reset sehingga ganti ke akurasi. Sedangkan ini ya sama berisinya. Kita coba aja langsung apakah benar ini, kita pastiin ini udah masih aktif ya attack resetnya. Kita bakal coba aktifkan akurasi sekarang, bakal berganti kah? Oke, ternyata benar, dia bakal berganti ya. Jadi kalian tidak perlu dua bangunan ya, dua bangunan dalam satu ini ya, satu time element kalian. Nah, berarti gua harus bakal menghancurkan light tap lab satu gua ini karena dia tidak berguna. Dia hanya bisa dipakai ini ya. Jadi kalian hanya cuma bisa pakai satu light tap lab satu kalian, dan itu tidak bisa running dua. Itu beda sama dengan RC yang ada di clan ya. Kalau RC yang ada di clan ini, kita contoh di sini itu ada RC ini ya, combat. Nah, di combat research ini itu kalian bisa bangun tiga, itu tiga itu bisa buat HP, buat attack, dan buat satunya buat defense ya. Kalau salah komen aja kalau gua salah. Kalian bisa bangun leg tap kalian itu tuh dengan kayak gini. Contoh ada di tengah-tengah perbatasan. Nah, ini bisa dipakai nggak sih di tengah-tengah perbatasan? Kita langsung coba praktekkan. Ini medium tech leg gua ini ada di tengah-tengah ya. Ya ada di domain setengah, ada nggak di domain setengah. Kita bakal coba kita critical hit. Kita coba running critical hit apakah bisa? Dan oke, nice. Ternyata bisa. Ini udah nyala ya posisinya. Ini udah nyala. Udah nyala. Bener ya, guys? Udah nyala. Jadi ternyata bisa ya. Kalian bisa make ini di setengah-setengah.
Kalau gue nyaranin ini di setengah-setengah karena apa? Karena emang kalau di luar domain itu kalian tidak benar-benar bakal totalnya tidak bisa make ya, tidak bisa make si like tab ini. Jadi karena ini medium tag labnya satu dan gue belum punya ya medium tag labnya yang kedua, belum gue bikin sih sebenarnya lebih serat. Maka gue bakal destroy aja ini karena kita tidak perlu ya. Seperti yang tadi gue bilang, kita usahakan kita mempunyai langsung. Jadi kalian terserah strategi kalian mau gimana. Kalian mau naikin ke level 10, ke rank level 10 tame island kalian sehingga kalian bisa membangun 2 ya, level 2 sekaligus, ataupun kalian bangun bertahap untuk medium tech lab 1, lalu nanti yang bakal kalian bertahap lagi untuk medium tech lab 2. Tapi kalau gua sih suggest kalian lebih baik kalian bangun yang level 1 dulu karena itu manfaatnya banyak banget. Jadi contohnya itu kalian bisa buat ini ya, buat gelut tadi. Ini gua contohnya itu ada critical hit, jadi ada buff critical hit, lalu ada defense penetration, ini lumayan buat gelut. Dan biayanya kalau medium tech lab 1 itu cuma 2000 dan aktif selama 30 menit. Lanjut kita ke kita bisa buktiin sekaligus ya ini ke poin ketiga. Ternyata medium tech lab light tech lab itu bisa running nih, buffnya bisa running sekaligus ya, dua-duanya bisa running sekaligus. Dan tidak bisa jika bangunan itu sama, itu tidak bisa dua running sekaligus. Nah, kita lanjut ke live sekarang. Di live ini apakah bisa kita coba? Kita bakal naikin Eva ya. Kita bakal ambil buff Eva. Di sini live resetnya tier 2 ya, tier 2. Dan kalian bisa geser seperti yang tadi gue bilang, kalian bisa geser. Gue bakal coba ngambil Eva ya di sini. Dan ternyata apakah bisa? Ah, oke, okay, nice. Ternyata kalian bisa ya. Jadi kalian bisa ngambil 3 bangunan buff, 3 buff bangunan sekaligus. Nah, ini poin yang perlu kalian kalian mark banget. Jadi kalian wajib bangun 3 bangunan ini ya, 3 bangunan ini, dan nantinya itu bakal untuk update selanjutnya nanti bakal ada satu bangunan baru ya. Satu bangunan lab baru. Jadi kalian terserah kalau kalian pingin bangun sesuaikan bangunan kalian itu sesuai domain kalian untuk sekalian menghias ya, ataupun kalian bangun sesuka-suka kalian. Lalu bagaimana kalau bangunannya hancur ya, bangunan hancur sedangkan buff sedang running? Nah, kita bakal buktiin ini karena medium tech labnya satu ya, gue bakal bikin medium tech lab 2 nantinya. Gue bakal cek ini critical hit sedang running ya, buffnya critical hit di medium tech lab ya, ini lagi running sekarang. Coba gue bakal hancurin nih, apakah masih running medium kita coba cek apakah masih running ya, masih running. Apakah masih running? Kita bakal coba cek di sini apakah masih running, dan jawabannya adalah oh, ternyata buffnya masih running ya, buffnya masih running walaupun bangunannya itu udah hilang. Lalu bagaimana dengan dengan penggunaan like type lab, apakah bisa jika digunakan orang lain? Kita bakal coba langsung, gue bakal ganti akun ya, kita bakal ganti akun dan kita bakal coba cek apakah bisa gue pakai sama akun tuyul gue. Udah berubah nih ke char tuyul, kita bakal coba cek apakah bisa dipakai. Ternyata tidak bisa ya. Jadi kalian hanya bisa menggunakan research yang kalian bangun sendiri. Jadi kalian harus di sini bikin, kalian harus bikin blueprintnya, lalu kalian pas getoknya itu harus kalian sendiri ya. Jadi usahakan kalian itu getok dan kalian yang bikin blueprintnya. Jadi kalau untuk yang isi bahannya sih bebas, terserah siapa aja, tapi saat getok, saat bikin blueprint tuh usahakan kalian, karena nanti kalian tidak akan bisa menggunakan ya, menggunakan si bangunan ini. Berbeda dengan communication center, kalau communication center ini kalian bisa kalian bisa memakainya walaupun kalian tidak punya bangunan itu ya, kalian bisa memakainya.
Sekian video dari gue, semoga bermanfaat tentang lab live ya, tentang lab live dan tiga bangunan baru. Jadi ada Medium Tech, ada Light Tech Lab, dan satu lagi lab live. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.